Saya tidak ingin ada pejabat provinsi yang tersandung korupsi. Saya tidak mau mendengar ada penyimpangan dalam penggunaan APBD. Semua pejabat harus bekerja sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. Insya Allah, jika kita semua bekerja dengan niat ikhlas dan jujur, mengikuti dan mematuhi aturan, maka saya yakin, seyakin-yakinnya, Kalimantan Selatan yang mapan akan betul-betul menjadi kenyataan.